Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Barkul di channel Mamang Barkul ya cuy. Oke, hari ini Mamang Barkul gak akan main survival series atau yang lain ya cuy. Tapi Mamang Barkul akan main showcase cuy. Oke, main survival showcase ya. Kita akan showcase mod ya cuy. Oke, mau lihat modnya seperti apa? Modnya ada banyak cuy. Ada kita bisa berubah jadi Ultraman, armor Ultraman, terus apa itu? Ah, dan monster kaiju ya cuy. Oke, banyak lah. Oke, langsung saja kita mulai showcase-nya cuy. Biar agak durasinya nggak lama ini cuy. Oke, langsung saja kita mulai showcase-nya ya cuy. Dasar orang-orang look not ya cuy. Mana ini? Nah, ini di armornya cuy. Mungkin biar lebih jelas kita akan beri papan. Nah, ini dia papannya cuy. Kita taruh papannya 4. 1 4. Oke, kita 4 cuy. Nah, kita mulai showcase-nya cuy. Oke, pertama ada Ultraman Off cuy. Ultraman Off, nah ini cuy, Ultraman Off-nya. Oke, kalian bisa lihat sendiri Ultraman Off-nya cuy. Bagus kan? Ini Off apa ini? Off Origin cuy. Oke, ini Off Origin. Maaf terlalu ramai karena saya tidak ada di rumah. Saya berada di tempat umum. Wow. Lalu ada Ultraman Kid cuy. Ini dia, tapi Ultraman Kid-nya masih primitif ya cuy. Dan oh tidak, kenapa saya tunjukkan, terlalu goblok saya cuy. Nih, ada dua Ultraman dan apa ini? Terlalu goblok ya cuy. Oke, mulai lagi showcase-nya, ada Ultraman Rosso Flame cuy. Ini dia Rosso Flame cuy. Kalian akan melihat Rosso Flame-nya cuy. Terlalu benar ya cuy. Wah, ini tanduknya kemana cuy? Aduh, gak ada tanduk karena ini kotak cuy. Wow, bayangkan. Lalu ada Ultraman S Aqua S cuy. Cuy, Aqua mangatur. Dulu Aqua cuy. Mungkin kita akan jarakan dulu karena ini sudah malam cuy. Oke, ini ada 4 Ultraman tidak jelas ya cuy. Dan terus kita di sini juga ada untuk kita bisa menjadi Ultraman cuy. Ini lihat, kita jadi Ultraman cuy. Nah, mantap, kita sudah jadi, kau sudah kini sudah jadi Ultraman. Nih, lihat lari kita sudah fast cuy. Tuh, cepat sekali. Loncatan kita juga sudah tinggi. Kalau sudah begini, maaf. Kalau sudah begini itu sudah enggak terlihat orangnya, kita sudah menjadi Ultraman cuy. Lihat kakinya saja cuy. Ini juga satu pukulan kabin akan mati cuy. Mati kau coba. Bukan mati cuy. Karena kita begitu kuat cuy sehingga satu pukulan semua orang jadi mati. Wow. Terus ada lagi cuy. Pedang Of Kalibar cuy. Of Kalibar sama ini apa nih? Nah, dan pedang Dark Of Kalibar. Nah, mantap. Oke, kita lepas aja ini cuy biar kita jadi manusia biasa. Tuh, udah. Ini dia cuy, pedang Of Kalibar. Ya, gigitnya kita pakaikan Dark Of Kalibar aja cuy. Nah, mantap kan? Oke, sudah mantap cuy. Lalu apa lagi ya cuy? Modnya banyak. Kill. Nah, ini ada jalan. Terlalu parah ya cuy. Wow, cakar gitu cuy. Nah, mantap cuy. Sudah jelas. Terus ada lagi cuy, senjatanya. Ini apa sih, busur cuy? Wow, gak jelas ya cuy. Oke, langsung saja. Dan di sini juga ada spawn-spawnnya cuy. Dan ini ada spawn Ultraman juga, Ultraman Orb. Sorry cuy, spawn dulu Ultraman juga.
banget cuy. Ultraman giganya. Apa dia tuh? Dukem dia cuy. Salah. Oh wow. Terus aja Ultraman off-nya cuy. Jack off maksudnya. Jack off. Bukan Ultraman off, tapi Jack off. Oke. Lalu ini ada Ultraman Spawn cuy. Kita spawn juga, spawn semua. Oke. Tiga Ultraman sudah datang, terus kita keluarkan monsternya cuy. Yaitu monster kaiju, monster apalah. Kita spawn aja cuy. Ada di creeper cuy. Wow, terlalu besar cuy. Dan dia menyerang para Ultraman bersaudara. Wow, dia melempari apa ini, senjata berapi cuy. Tolong. Woi, oke cuy. Dia sangatlah kuat. Mungkin saya yang akan mengalahkannya cuy. Sama baku jadi Ultraman cuy. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Wih. Mati airnya dasar itu ya. Terus ada lagi cuy. Ini apa ini? Ultraman X cuy. Ultraman X dijadikan busur. Sangat wow bang cuy. Victory tangan besar itu ya cuy. Ini apa? Saya lupa. Dan ini ada ring off. Ada Raiser di cuy. Terus apa ini? Boneka. Caranya mudah. Tinggal kalian pasang totem seperti ini dan kalian sudah menjadi Ultraman. Nyawanya juga panjang. Ini aku baca. Tuh cuy, nyawanya banyak banget. Tolong. Ini yang membuat mati sangatlah menakjubkan cuy. Mantap jiwa cuy. Oh kaki saya panjang bener cuy. Oh tolong, kan saya jadi Ultraman.